PT Kereta Api Indonesia akan segera membuka penjualan tiket kereta api periode Lebaran. Penjualan tiket rencananya akan dimulai 15 Februari 2024 atau H-45 untuk keberangkatan 31 Maret 2024. Vice President Public Relations KAI Johnny Martinus memiliki petuah bagi pelanggan KAI. Dia mengingatkan kepada pelanggan agar teliti dalam memasukkan tanggal dan memilih rute. Rencanakan perjalanan sebaik mungkin termasuk estimasi waktu perjalanan menuju ke stasiun agar tidak tertinggal keretanya, kata Johnny. Johnny mengatakan tiket dapat dibeli melalui sejumlah jalur. Yakni aplikasi akses by KAI, website ka.id serta seluruh saluran resmi pemesanan tiket KA lainnya. Dia bilang, KAI terus melakukan inovasi terbaru untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. Salah satunya dengan menerapkan sistem antrean saat pembelian tiket kereta api jarak jauh, ujar dia. Sistem antrean tersebut diberlakukan pada aplikasi akses by KAI dan web ka.id. Tujuannya agar calon penumpang mendapatkan kepastian layanan, khususnya pada saat-saat peak season. Seperti musim Lebaran atau Natal dan Tahun Baru. Pada saat peak season, di mana terjadi kepadatan pemesanan tiket, maka calon penumpang akan diarahkan kepada sistem antrean yang akan memberitahukan perkiraan waktu tunggu. Sistem antrean penjualan tiket KA melalui aplikasi akses by KAI dan web ka.id tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 1 Februari 2024. Berikut cara pemesanan tiket kereta api melalui aplikasi akses by KAI.